Okey. Assalamualaikum. Anda ingin PowerPoint anda atau anda present dekat depan PowerPoint anda jadi sehebat ini? Tengok ni. Zoom out, zoom in. Tajuk kedua. Terus buka video. Zoom out balik. Tajuk ketiga. Satu, dua. Zoom out balik. Okey. Anda ingin PowerPoint anda begitu? Okey. Kalau begitu, biar saya ajar anda. Lagi untuk tutorial seterusnya. Apa yang dilihat tadi adalah hanya menggunakan PowerPoint sahaja. Dulu kita sibuk dan kalut dan viral sangat dengan Prezi. Dan Prezi free version sangatlah terhad dan ada orang sanggup beli untuk buat PowerPoint impact macam tu. But now Microsoft telah buat satu features di dalam PowerPoint yang akan ada impact atau kesan transitionnya macam dalam Prezi. Zoom out dan zoom in. Anda nak belajar? Okay, jom. Sebelum tu jangan lupa subscribe dulu channel ni. Saya akan ajar anda step by step bagaimana membuatnya. Okay? Okay, kita pergi ke scene berikutnya. Okay, now katakanlah anda buka PowerPoint baru. Saya akan ajar anda step by step daripada PowerPoint 0. Okay. Dan Prezi ni, Zoom ni hanya boleh dibuat dalam taslap saya untuk Microsoft 16, Office 2016 ke atas, tak silap saya lah. Ke atas lah, 2016 ke bawah tak boleh. Okay. So katalah kita create baru daripada blank. Okay, buang. Okay. Anda, sebelum anda buat itu, anda pastinya telah ada series PowerPoint lah, namanya ada slide-slide-nya. Tapi saya nak mulakan dengan kosong dan saya akan masukkan beberapa dummy sajalah. Okay. So mula-mula dah ada salah slide. Okay, anda mungkin buat buat cover dulu. Nak buat cantik, buat cover. Saya ambil cover yang cincai-cincai je. So kita ambil cover dari internet. Contohnya gambar inilah, gambar orang berenang ni katakan, contoh kan. Okay, gambar berenang macam ni. Okay. Tunggu sekejap. Okey, mana yang cantik ni? Katalah ini. Okey. Okey. Ini cover utama. Letaklah tajuk. Apa-apa tajuk yang sesuai untuk anda. Contohnya tajuk ini. Sorry. Tajuknya ialah pembentangan prestasi sekolah. Contohnyalah sekolah. Okey. Prestasi sekolah. Letaklah dekat sini, gelap sikit. Tukar kepada huruf yang lebih menarik. Contohnya Batman. Saya banyak huruf yang saya dah download. Anda boleh download huruf percuma semua ni. Saya nak cari yang agak ambil impact lah, senang kan? Impact. Ambil impact. Okey, besarkan sikit. Contohnya besarkan kepada 50. Okey. Contoh ini tak ada kaitan dengan yang sebenar. Ini sekadar contoh nak bagi nampak. Okay, inilah lah prestasi sekolah. Okay. So, ini adalah cover. Dia bermula dengan cover. Yang dalam sub-sub tu adalah isi kandungan. Sebab dia dari cover lah dia akan zoom in dan zoom out balik. Okay. Okay, so sekarang kita masukkanlah slide berikutnya. Satu, dua, tiga, empat slide. Contohnya ada empat slide lah. Okay. Kita namakan dia slide satu. Slide satu. Kita masukkan teks copy lah, apa-apa teks saya nak copy, teks ini je contohnya. Ini Prezi ya. Kalau siapa yang belum perasan atau belum tengok, ini Prezi dan dia berbayar. Saya nak copy teks saja, tak ada kaitan dengan Prezi, tapi kita nak buat kemampuan ini sama macam Prezi. Okey. Contohlah. Okey. So bagi putih sikit, ni hitam tak nampaklah. Okey. Slide 1 isi kandungannya. Katalah ini isi kandungannya. Slide 2. Slide 2 katalah kita slide 1 dan slide 2 ada bersambung sebab isi panjang kan. Andai contohlah. Slide 1 sambungan. Okey.
termasuk lagi teks 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 kononnya banyak lah kononnya. Okey, slide 1 sambungan, sini slide 2, slide 2 video katakanlah, slide 2 video kan, kita import video. Ada banyak video kat sini, contohnya video ni. Okey, besarkan sikit sebab dia nak, kita nak dia zoom in zoom out, dan kita nak bagi dia auto run. Ini boleh buka je terus automatic run video ni. So ni video, ni slide 3. Slide 3. Contoh 3 cukup lah. Tapi andaikan anda ada banyak slide, tak kisah. Yang penting bagaimana anda handle. Okey. Bila caranya ialah anda menggunakan ini. Zoom ni. Nampak tak ni zoom? Okey. Zoom ni ada dua. Satu section, satu slide. Okey. Section tu maksudnya kita pecah-pecahkan slide kita mengikut poin-poin. Kalau group 1 dan 2 ni dikira section 1. 4, 5 lain-lain section. So saya nak pecahkan ini sebagai section 1, right click, pergi kepada section, katalah section 1, taklah section 1. Okey. Bersambung sebab dia akan patah balik kan. So ini section 2. Sebab kita akan, dia akan, kita nak dia zoom in zoom out. Section 2. Section 2, walaupun selai tak apa, kita buat section 2. Dan ini section 3. Okey, section 3. Senang saja. Dalam beberapa minit je dah boleh buat. Okey. Okey. Dah, section saja. Ah, bolehlah section 2 dan 3 ni. Okay, right click. Rename section. Section tadi ada section 3. Okey. Now, pergi balik ke muka surat 1 ni. Kita akan panggil kesemua muka surat ni untuk ditayangkan. Ingat, kalau satu isi tu ada 5 slide, so 5-5 slide tu ada di bawah satu section. Okey, sebab kalau tidak nanti anda akan keliru untuk klik. Okey. Now pergi dekat zoom, ambil section. Ambil section 1 saja. Section 1 ada 2 slide, nampak? Ada 2 slide. Okey, insert, dia akan keluar macam ni. So kita kecilkan sikit. Okey. Kecilkan, letak dekat sini. Letaklah border. Contohnya nak bagi lawa 4 segi. Bagi border, kita buat border putih lah bagi nampak kan. Ha, okay, now. So, okay dah. Okay, now masuk lagi. Tu baru section 1. Kita ada lagi 2 section. Kita masukkan siap-siap. Section 3 dan 4. Okay, masuk dua-dua. Ha, ni. Okay, silap. Okay. Ha, okay, so kita ikut yang ni. Pergi kepada home. Pergi kepada zoom. Ambil tadi yang ini, ada bayang sikit. Okey, kecilkan, bagi sama saiz, letak bawah. Ini pun sama, pergi pada yang ini. Kecilkan sikit. Nak bagi standard, nak bagi professional. Kalau nak buat bentuk professional, biar standard sama. Tengok sini. 2, 4, 6, 3, 4, 3, 8 eh. Dekat sini you nampak kat ujung ni, saiz dia adalah 2, 4, 6, 4, 3, 8. So semua ikut. Supaya nampak 2, 4, 6, 4, 3, 8. 2.46 4.38. Okey. Boleh lah sini. Okey. Dan ini. Okey, tengok. Ini pun sama, ikut 2.46. 2.46. Okey, now. Katalah ini. Ini kita andaikan 3 lah eh. Kalau ada 4, 4 lah. Okey. So, sebelum kita buat, kita check dekat sini kembali, pastikan bahawa kita dah, kita akan panggil dia return balik. Pergi dekat zoom ni, dekat sini nampak tak? Dekat zoom, dekat zoom ni, tekan dekat return to zoom. Okay, return to zoom ni mesti return ke kulit balik, maksudnya return ke kabut. Kalau tidak, dia akan pergi next, kita dah kalang kabut. Okay, now kita test. Okay, kita akan test, tengok sini. Okay, kita bagi pasal nampak ni. Okay, now tengok, ini presentation kita, perbentangan bahasa sekolah. Klik satu, dia akan zoom slide 1, slide 2. Bila dah habis slide 1, slide 2, kita klik next, dia akan balik zoom out. Dan kita pergi slide 3, iaitu point yang kedua. Kita klik, automatic video jalan. Okay, suara adalah. So saya tak buka suara lah kat sini. Dah habis video ni, kita akan klik, dia akan zoom out balik. Dan ini slide ketiga, penerangan atau bla 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 habis. Kan? Nampak? Senang saja.
Dengan hanya menggunakan PowerPoint versi 2016 ke atas dan features Zoom, kita dah boleh buat pementangan macam Prezi. Okey. Kalau anda berminat, subscribe dan klik dekat bawah tanda sokongan video yang saya buat. So, kita jumpa lagi. Sangat senang, sangat mudah. Sokonglah video ini. Subscribe. Assalamualaikum. Terima kasih.